Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silakan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ada persembahan dari Dennis Kerista untuk Ayu Ting Ting. Di tengah ramainya aksi, Ayah Rosef dan Umi Kalsum usai datangi rumah diduga hater. Diketahui, orang tua Ayu Ting Ting itu mendatangi rumah berinisial KD untuk bertemu dengan orang tua gadis yang bertempat tinggal di Podomolo, Bojonegoro, Jawa Timur. Bahkan kabarnya, orang tua Ayu Ting Ting sudah memasukkan laporan mengenai pencemaran nama baik ke Mapolda Jawa Timur. Kehebohan yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan KD akhirnya membuat rekan-rekannya simpatik seperti yang terpantau dalam Instagram pribadi pelantun lagu alamat palsu tersebut. Pedangdut bernama lahir Ayu Rosmalina ini dapat kiriman bunga yang kemudian dia unggah dalam story Instagram Ayu Ting Ting 92. Dua pasang buket dikirimkan Dennis untuk Ayu Ting Ting. Anak Umi Kalsum pun sampaikan ungkapan terima kasih. Bukan cuma Dennis saja. Pemilik akun Instagram bernama Suhar Santi juga mengirimkan sepaket bunga matahari untuk dia. Adanya bunga dari temannya bikin dia punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang lagi merundung kehidupannya sekarang. Ramai diberitakan untuk di blacklist, Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman tak terduga dari para sahabatnya, di antaranya Dennis Kerista dan beberapa rekan artis lainnya pula. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kami.